Pimpinan memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin Ibu Carolina Madulta Lianti dari Kota Surakarta. Yang diikuti oleh seluruh peserta PLBG.
Acara keempat menyanyikan himne guru. Dan acara terakhir yaitu penutup. Hadirin yang terhormat, marilah acara pada siang hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang pertama yaitu laporan koordinator lapangan sertifikasi guru rayon 113 Universitas 11 Maret yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Ismail, MPD. Kami persilakan. Pembantu Rektor 3 yang kami hormati, Bapak Instruktur PLPG tahap 7 yang kami hormati, Ibu Bapak peserta PLPG tahap 7 yang kami hormati, kami selaku koordinator lapangan akan membacakan laporan tentang peserta yang mengikuti PLPG tahap 7 di Grand Setiakawan Solo hari ini. Yang pertama, PLPG tahap 7 ini diikuti oleh guru BK terdiri dari 19 orang wanita dan 23 pria, semuanya jadi berjumlah 42, dan guru SD 46. Pria dan 104 wanita, berjumlah 150 orang. Peserta kali ini terdiri dari beberapa kabupaten, dari guru BK Kabupaten Blora ada 6, kemudian dari Boyolali ada 9 orang, dari Kabupaten Grobogan ada 13 orang, dari Kabupaten Sragen ada 7 orang, dan dari Kota Surakarta ada 7 orang. Semua berjumlah 42 orang untuk guru BK. Kemudian dari guru SD secara keseluruhan, dari Kabupaten Banjarnegara, kemudian dari Kabupaten Blora, dari Kabupaten Boyolali, kemudian dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Kota Surakarta, ini diikuti oleh guru-guru SD yang tersebar di beberapa hotel, semua berjumlah 750 orang. Demikian laporan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara PLPG tahap 7 yang dilakukan oleh Pembantu Rektor 3 Dr. Andes Pritianto, Sekjen Utama. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak Instruktur, yang kami hormati segenap panitia PLBG, dan ibu-ibu, bapak-bapak, peserta PLBG semuanya yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang ini kita bisa dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan PLBG tahap ke-7 yang diselenggarakan oleh panitia sertifikasi guru Rayon 113. Jadi nomor 113 itu identik dengan nama universitas kita tercinta, yaitu 11 Maret 113. Ibu dan Bapak yang kami hormati, seperti diketahui bahwa PLBG itu merupakan proses sertifikasi atau proses pemberian sertifikat kepada para pendidik, para guru. Nah, yang dimaksud guru di sini adalah para guru yang diangkat sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menurut PP Nomor 5 Tahun 2012, tepatnya pada Pasal 9, di sana dijelaskan bahwa pemberian sertifikasi guru itu bisa dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pemberian sertifikasi secara langsung itu diperuntukkan kepada para guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan dalam bidang pendidikan, serta memiliki golongan serendah-rendahnya 4B. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah perguruan tinggi terakreditasi dan dalam bidang pendidikan. Jadi kalau ibu dan bapak itu guru, ya kalau meneruskan ke S2 dan S3 juga harus yang pendidikan. Jadi misalnya kalau guru kimia, ya mau meneruskan juga harus yang pendidikan kimia, jangan ke teknik kimia di fakultas teknik, dan jangan juga di kimia murni di fakultas MIPA. Serta perguruan tinggi itu harus terakreditasi, jadi jangan sampai studi lanjut di perguruan tinggi yang statusnya kurang atau tidak jelas. Itu yang pertama, yang langsung. Kemudian yang secara tidak langsung itu diberikan kepada para guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan guru yang tidak memiliki kualifikasi S1 atau D4? Kepada mereka diperbolehkan dengan syarat mereka harus berumur minimal 50 tahun
masa kerja minimal 20 tahun dan golongan minimal 4A. Jadi yang mengikuti sertifikasi tidak harus sarjana. Dari lulusan SPG pun boleh dengan catatan syarat tadi. Nah, dari ilustrasi di atas maka bisa dipahami bahwa sebenarnya pemberian sertifikasi kepada pendidik itu merupakan amanat. Sertifikasi kepada pendidik itu merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Persoalannya sekarang adalah mengapa para guru itu harus disertifikasi? Maka jawabannya adalah bahwa karena guru itu termasuk tenaga profesional yang mempunyai beban kerja yang amat sangat berat. Karena para guru lah yang menyiapkan anak didik kepada generasi berikut yang akan melaksanakan roda pemerintahan di negeri kita tercinta ini. Mulai dari mendidik, mengajar, kemudian memberikan contoh, membimbing, sampai pada mengevaluasi anak didik. Nah, kalau pada dekade 70-an, 80-an, atau dasawarsa 90-an, guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena memang pekerjaannya berat, tetapi kesejahteraannya belum begitu diperhatikan. Jadi pahlawan tanda jasa. Tetapi dengan ada sertifikasi ini, itu akan meningkatkan kesejahteraan para guru. Jelasnya adalah bahwa kalau ibu dan bapak nanti lulus sertifikasi ini, nanti kepada ibu dan bapak akan mendapat tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok. Ini sangat luar biasa. Jadi guru nanti sudah tidak lagi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa lagi, sudah sejajar dengan dosen. Oleh karena itu kalau sekarang ini seandainya saya disuruh memilih, pilih guru di SD di desa atau jadi dosen di kota, saya akan memilih jadi guru SD di desa. Karena apa? Penghasilannya sama. Guru yang di desa itu kalau mau nyambel sudah punya cabai sendiri karena nanam sendiri. Mau goreng telur sudah punya telur sendiri karena memelihara ayam, memelihara bebek. Mau bikin gudangan, tinggal memetik kebun. Berbeda dengan yang di kota. Apalagi dosen, seperti para instruktur di muka ini, setiap bulan harus menyisihkan uang minimal 500 untuk beli buku. Karena harus ada seminar, harus ada penelitian. Ini bukan berarti guru tidak penelitian, tidak pengabdian, tapi relatif saya pikir lebih susah dosen. Mengajar harus pakai persiapan betul, bukan berarti kalau guru SD tidak persiapan, bukan. Dikira guru SD itu gampang, kalau tidak siap, ya muridnya suruh nyanyi. Atau diberi cerita, dongeng saja, ya tidak. Itulah sebabnya guru itu sebenarnya sekarang ini sangat prestisius sekali. Wibawa guru sekarang ini sudah mulai kembali seperti dulu. Saya ingat waktu kecil, waktu saya masih SD, itu bayangan guru, yang namanya guru itu diidentikan mereka yang jika berangkat ke sekolah naik sepeda,
dengan memakai topi rok, dan tasnya itu disandarkan di dalangan. Nah, sampai di sekolahan, para murid itu saling berebut duluan untuk menggunakan sepedanya guru tadi. Ya, jadi memang pekerjaan guru itu sangat membekas sekali di hadapan siswa. Mungkin ibu dan bapak sampai sekarang juga masih ingat ketika waktu SD, guru yang paling saya kenang adalah Pak siapa, waktu SMP siapa, dan sebagainya, itu ingat. Bahkan sampai gurunya yang galak siapa. Saya juga ingat waktu SMP, kebetulan SMP saya itu sama Pak Narto ini, sama. Yang namanya guru bahasa daerah itu galak. Jadi kalau ada diberi pertanyaan, tidak bisa menjawab, ditubuk sama tubing. Oleh karena itu, kalau tidak kacung, ya ditubuk. Nah, suatu saat, Pak Guru tadi bertanya, Tembung Yogyasworo, saya masih ingat betul. Pada waktu itu saya tidak tahu. Tapi daripada nanti digebuk, saya ngacung. Dan gurunya ini berpengalaman sekali. Kalau ngacungnya itu hanya mintik-mintik, berarti tidak bisa. Kalau ngacungnya tinggi, pasti bisa. Nah, agar supaya saya dikira bisa, ngacung saya itu tinggi. Tapi guru lebih pengalaman. Kalau tinggi sekali, paling tidak bisa. Betul. Saya ditanya, tidak bisa. Tembung itu suara. Akhirnya ya, tepuk. Tapi memang guru waktu itu disiplin. Sekarang guru juga disiplin. Jadi guru itu kan dibuku dan ditiru. Jadi semua sifat, tingkah laku guru itu akan selalu diulut oleh para murid. Ya, jadi memang sekali lagi, guru itu adalah sekarang tidak lagi sebagai pahlawan tanda jasa, tetapi guru sekarang sudah berdiri di barisan paling depan dilihat dari kesejahteraan dibandingkan dengan instansi lain. Dalam arti penghasilan ekonomi. Itulah sebabnya kemarin mahasiswa saya itu meneliti kaitannya dengan kesejahteraan. Jadi ada korelasi yang signifikan antara penerimaan sertifikasi guru dengan naik haji. Jadi sekarang ini orang yang mau naik haji ini harus sudah antri, waiting list. Kalau daftarnya sekarang ya 2019-2020. Dan ternyata setelah diteliti, yang mendaftar itu adalah para guru, utamanya guru SD. Ya, ini kan ribet sekali. Nah, oleh karena itulah, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada ibu dan bapak yang telah bisa mengikuti PLPG. Karena PLPG mulai tahun 2012 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi sekarang ini sudah masuk tahun yang ke-7. Mulai tahun 2012 ini, peserta PLPG harus diwajibkan terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi awal. Kalau sebelumnya tidak. Nah, oleh karena itulah, saya ikut berdoa, mudah-mudahan ibu dan bapak yang ikut PLPG di Grand Hotel Setiakawan ini nanti semuanya lulus. Semuanya lulus. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada alasan karena ini bulan puasa, kemudian lemes, tidak bisa mikir, jangan dipakai alasan. Tidak ada hubungannya lemes dengan poso. Tidak ada, itu penelitian tidak ada seperti itu. Oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ibu dan bapak harus kerja keras. Terutama yang jauh, tadi yang dari Banjarnegara, Wonosobo,
Blora, Korodati, tidak usah memikir yang ada di rumah. Soal jatah jaburan di rumah, biar. Tidak ada yang ngurusi, tidak usah dipikir, tidak usah dipikir. Jadi sekarang konsentrasinya hanya khusus PLPG dan PLPG. Ibu dan Bapak harus bisa berpikir secara filosofis, aku datang di sini bukan untuk yang lain. Jadi kecuali PLPG, ya PLPG. Nah, semua itu akan berhasil, akan bisa lulus semua apabila Ibu dan Bapak memenuhi 3 syarat yang harus dilaksanakan. Ketiga syarat itu adalah, yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, bekerja keras. Jadi kuncinya adalah bekerja keras. Lainnya tidak ada. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, selamat untuk mengikuti PLPG. Semoga sukses. Dan lagi, sesuai dengan permintaan panitia, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, PLPG tahap ke-7 yang dilaksanakan panitia sertifikasi guru rayon 113 di Kota Grand Setiakawan secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Pengalaman tanda peserta secara simbolik oleh pembantu Ketua Tiga Dr. Agus Bid yang telah diikuti peserta dari ini. Kepada Ibu Sri Minasih dan Bapak Muhammad Haryadi dari Boyolali dimohon maju ke depan. Aduh!
Hadirin dimohon duduk kembali. Sebagai acara terakhir yang terbentuk, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan persembahan bersama-sama. Pimpinan dan instruktur meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.